Mengajar, menegak agama, royak kebenaran, seru orang masuk Islam, ajak orang supaya faham agama, apa ni, maju jaya di dalam cara hidup. Ini semua termasuknya jihad belaka. Walaupun tu reng agama ni tak sepatutnya kita balah, kita kelahi, kita pecah belah. Minta maaf lah. Orang pecah dalam agama ataupun orang ambil reng agama mari hidup pecah belah, orang tu orang tak cerdik. Orang tak cerdik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. آيات 78 سورة الحج sebagai ayat akhir. Kerate aja panggil. Maknanya stone stone ton 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 ton. Satu ayat tapi serpih dipanggil. Selepas daripada Allah Taala panggil orang-orang mukmin, orang beriman supaya rokok, sujud, beribadat dan melakukan kebaikan, maka Allah royak di dalam ayat 78 ni, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar. Macam mana? Nota kaki 10552, yakni berjihadlah, berjuallah, bersungguh-sungguh mengerjakan segala suruhan Allah dengan sempurna dan dengan ikhlas kepada Allah semata-mata. Lepas tu jihad atau perjuangan itu pula terbahagi dua. Pertama, berjuang menentang pencerobohan musuh. Keduanya, berjuang menentang hasut syaitan dan hawa nafsu. Lepas tu termasuknya jihad lain-lain. Jihad ke apa? Nulis, mengajar, menegak agama, royak kebenaran, seru orang masuk Islam, ajak orang supaya faham agama, apa ni, maju jaya di dalam cara hidup. Ini semua termasuknya jihad belaka. Walaupun arti jihad goliknya orang gambar kata menentang musuh ataupun peperangan. Tapi bukan hak tu saja. Bukan peperangan saja. Negeri aman selamat, dia tak ada perang, maka jihad dia dalam bentuk lain. Gitulah. Nah, bukan arti katanya jual semata-mata dinamakan jihad. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agama. Ini Allah ayat huwa jatabakum. Dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Allah pilih orang-orang Islam ni supaya duduk di dalam kerop agama. Wi syariah kepada kita, wi undang-undang agama supaya kita gunung lepas tu pakat duduk di dalam lingkungan agama tu, jangan lemot, jangan tubik. Allah pun takwi benda hak susah payah kepada kita. Maknanya semua hak kita, hak Allah Taala perintah, kita boleh amal belaka. Tak ada orang yang katanya oh berat weh benda ni, tak boleh buat ni, kita orang tamada. Boleh jadi peribadi dia seorang, boleh jadi yang nyakit kau, yang tak erak kau, yang apa. Tapi umumnya syariat Allah Taala beri kepada manusia ni, setiap orang boleh buat belaka. Tak ada menjadi keberatan kepada mana-mana orang. Dia terjemuh macam mana? 1053. Yakni di dalam Islam tidak diwajibkan sesuatu yang memberati atau menyusahkan. Misalnya, ini sebagai contoh tak? Orang yang uzur dibolehkan mengerjakan sembahyang dengan duduk atau berbaring. Atau yang sakit atau
orang yang sakit atau musafir diharuskan berbuka puasa, dan setelah itu hendaklah ia mengqadanya. Demikianlah demikianlah halnya dalam lain-lain perkara lagi. Ha, tu kiyah sendirilah. Gapo yang Allah Ta'ala perintah supaya kita amal, kita buat, umumnya manusia boleh buat berlaku. Lepas tu ada pon-pron lagi, ada wima'ah. Kalau tak boleh buat lagu tu, boleh buat lagu ni. Tak boleh buat lagu tu, boleh buat lagu ni. Masya Allah. Sebab tu, bila kita tengok hikmat yang ada di dalam syariat Islam ni, ulama-ulama pakat menulis. Kadang-kadang tubik mari 7-800 muka kitab hikmat, maknanya murahnya Allah Ta'ala beri kemudahan kepada hamba-hamba dia dengan tidak apa, tidak ada so rasanya sejalan. Tapi jalan tu bila ada tang-tan, dia ada lalu tang-ok. Ini dalam Islam. Sebab tu bila kita yakin katanya Islam ni adalah rahmat, rahmat-rahmat bukan arti kesia belah saja, bukan meta saja, tapi rahmat di sini maknanya boleh kita pilih nak lai dalam ugamu macam tu macam ni, maka alhamdulillah kita rasa Islam lah agama yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia yang munasabah bagi setiap orang, setiap masa, setiap tempat sampai ke hari kiamat. Tapi dengan sebab orang tu sendiri duk gi buat susah. Sebab tu Nabi duk royak inna dina yusrun, sesungguhnya agama tu mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Orang yang buat susah di dalam agama benda mudah, tapi dia pergi buat susah, pergi buat jadi payah, maka naik atas kepala dia sendiri. Susah naik atas kepala dia sendiri. Ha, sebab tu kita benda hak mudah kita jangan buat yumyak. Benda hak yumyak lagi, benda hak susah lagi kita kena buat jadi mudah. Ini dasar Islam. Tak siu jadi payah. Kalau kiyah dengan cara hidup kita kan, kita sendiri jangan payah, jangan buat jadi payah. Payah basah. Ha tu jangan. Apatah lagi dalam agama. Dalam agama ni Masya Allah. Dalam hadis Nabi tak ada sebut, tapi sahabat Nabi sebut. Tidak ada perkara yang diberi pilih kepada Nabi dua perkara, maka Nabi dia ia coknya, ia kenenya benda hak aisarahuma. Iaitunya dua perkara hak mana lebih mudah, Nabi pilih hak tu. Ha tu bila jadi dasar kita pun dah begitu. Hak mana mudah pakai ambil hak tu lah. Ha tu. Jangan dia ambil hak payah, jangan dia ambil hak susah. Dia susah payah. Ha tu gitulah. Agama bapak kamu Ibrahim. Dah Allah Taala namakan kita ni sebagai muslimin. Allah lah wi nama kepada orang-orang Islam. Huwa sammakumul muslimin. Nanti ayat lepas pada ni. Nak ayat katanya kita ni adalah duduk dalam lorong tu lor belaka, iaitu nya agama rasul-rasul, nabi-nabi zaman dahulu sampai ke akhir dunia. Bukan agama Nabi Musa tu Yahudi, bukan agama Nabi Isa tu Kristian, bukan. Ada setengah-setengah orang Islam kita pahal katanya oh samai Nabi Musa tu agama Yahudi, Nabi Musa pergi dak. Agama Islam dah. Semua rasul, semua nabi adalah agama Islam belakang. Lepas tu apa boleh nama Yahudi, nama Kristian? Sebab ada nama orang yang berpegang dengan agama tu, nama dia. Sebagai contoh nak, adik-beradik Nabi Yusuf, namanya Yahuda. Adik-beradik Nabi Yusuf ada seorang namanya Yahuda. Ambil daripada nama hak ni dah ni, jadilah nama Yahudi. Ugamu apa? Ugamu Yahudi. Ha tu gitu. Lepas tu ugamu-ugamu lain pun lagu tu lah. Kita orang Islam alhamdulillah ambil daripada ugamu yang Allah Ta'ala wi kepada manusia mula-mula sekali, iaitunya Adam alaihi salam. Lepas tu turun mari jadi seguguh besarnya, takar besar, iaitunya Nabi Ibrahim. Sebab anak cucu dia ni adalah nabi-nabi, rasul-rasul turun kepada Nabi Isa dari Bani Israel, dan turun kepada
Nabi Muhammad SAW, iaitu Arab. Lepas tu, orang duduk belaga antara Yahudi dengan Arab. Orang tu, ruang pasang hasad deki, pasang tak puas hati, capur dengan politik. Apa. Siapakah hari ni? Orang tu, ha pribadi ataupun ha pasang kaumiah. Tapi agama ni, Allah Ta'ala jaga. Jadi so agama itulah yang dikatakan ummah wahidah. Hak agama molek di atas jalan yang sebenar tu, itulah dinamakan ummah wahidah. Alhamdulillah. Pas bukan mudah nak satu manusia dalam agama. Dalam agama pun kita nak satu tak boleh. Kecuali orang yang illa man rahima rabbuk. Kecuali orang yang Allah Tuhan mung hai Muhammad rahmat kepada dia. Dia berasa nak satu tak sebanah. Tak sebanah dalam ahwat agama. Sebab tu, reang agama ni tak sepatutnya kita balah, kita kelahi, kita pecah belah. Minta maaf ni. Orang pecah dalam agama ataupun orang ambil reang agama mari duduk pecah belah, orang tu orang tak cerdik. Orang tak cerdik. Dia orang tak cerdik, orang apa? Faham sendiri lah. Haa. Reang agama ni kita ngaji, wirti, walaupun ada 10 pendapat. Kita tengok pendapat mana, ya tu kata lagu ni, ya ni kata lagu ni. Kita pilih sendiri. Jangan dia ta'asub. Sebab dalam agama, Tuhan dia tak sewa, jadi kita fanatik. Fanatik maknanya, pegang dengan buta tuli, dengan tak terima wah orang lain, pendapat orang lain. Tak boleh. Kita kena luah. Cara mikir kita, hati kita, perasaan kita kena luah. Alhamdulillah, jangan speak. Islam tak ajar kita supaya speak. Islam ajar kita luah. Hanilah ambil daripada zaman dulu lagi. Siapakah zaman sekarang ni, siapakah hari kiamat? Tuhan katanya millata abikum Ibrahim. Iaitunya yang nota kaki di sini 1054. Yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim disifatkan sebagai bapa orang-orang Islam ialah disebabkan pertalian Islam yang teraskan tauhid itu. Ha ni. Gitu. Bukan arti nabi belum pada Nabi Ibrahim tu tak ada tauhid. Tauhid belaka. Tauhid makna apa? Satu. Satu yasa daripada wahada. Wahada ni makna apa? Menyatukan. Wahada yuwahidu tauhidan. Ini bagi orang ngaji nahu, orang ngaji saraf. Alhamdulillah. Allah raya katanya, huwa sammakumul muslimina min qablu. Tengoklah, baca min qablu, tak baca min qabli. Ini kaedah. Kaedah. Hak Allah Ta'ala bubuh di dalam Quran ni. Ulama mari korek. Ambil, apa boleh baca min qablu, min ba'du. Tak boleh baca min ba'di. Boleh ada, tapi kena ada idhafak dia. Maknanya, ada lagi kelimuh selepas pada tu. Ini nak ayat katanya, macam itulah keadaan. Nah, Allah Ta'ala, ia menamukan kamu orang-orang Islam. Masya Allah. Hak ni kita kena yamrap, lepas tu kita kena buat sebangga besar dalam hidup kita. Iaitunya, kalau bahasa Melayu dia panggil beh. Bubuh beh. Beh ke apa tu? Beh tu arti ke apa? Tamneng. Tu bahasa Melayu kapung. Oh ya tu ada beh tu. Beh ke apa tu? Ada tamneng. Tamneng setiap orang Islam ni. Tamneng dia Islam. Muslim. Alhamdulillah. Lepas tu Allah Ta'ala irak kasih sayangnya. Jadi adik-beradik orang Islam. Jangan baloh, jangan kelahi. Ada apa-apa, kita berasa kan dengan orang seseorang. Jangan bubuh perasaan dendam dalam hati. Bahkan kita kena bubuh perasaan adik-beradik, ukhuwah. Kena nasihat, kena royak, kena tegur, kena tazkir. Itu orang Islam. Orang Islam yang tak boleh baloh. Minta maaf dah. Kita gamuk orang nak pergi royak depan Allah Ta'ala sikit lagi kalau dia tanya, siapa saudara mu? Kita gamuk orang kalau dia, kita ni orang kelahi dengan orang tu, kelahi dengan orang ni, baloh kau tu, baloh kau ni. Reang agama pun wak baloh. Kalau baloh, reang politik tak apa. Politik,
Semua seluruh dunia, tak ada kira Arab ke, orang bukan Arab, baloh belaka ruang politik. Sebab apa? Ruang kengyeng, ruang dunia. Sebab dia baloh. Tapi agama tak ada baloh. Kita kena jadi bersatu dalam hak agama untuk wi Allah Taala redha. Hak kita pahal, kita amal, kita buat, kita pergi. Kalau lah ada silap salah tak kena sikit sebanyak, pakat-pakat tegur, pakat bayar. Walaupun reng akidah sekalipun. Reng amalah, reng pergi muamalah, cara apa semua reng cara hidup kita ada salah, ada silap sikit, tegur, bayar. Bayar pula dengan hikmah. Jangan maki kok ke. Bosan dunia, dunia zaman-zaman lah ni. Dunia pasang tak rakyat kau tua, tapi rakyat kau udara. Eh dah. Rakyat kau ni. Ambil terosak mari tak depan pak pasal Facebook. Ha rakyat kau tu gang tak rakyat tu eh. Orang ada hikmah, orang ada kebijaksanaan eh. Dia pergi jumpa dengan tua tu lalu. Eh. Bahasa Allah ni nampak kasar sikit. Tak apa, kita nak bahasa nak pergi rakyat kau Allah. Bukan arti nak pergi yat-yam dia. Bukan nak pergi hina dia. Tapi nak pergi muzakarah dengan dia. Tukar buah PKR. Nak pergi nasihat, nak pergi rakyat. Ya nak terima, terima. Ya tak seterima. Wallahualam, kita sudah pun tunai tugas kita sebagai sedara. Ha gitu. Lepas tu kita nak minta ni. Orang-orang Islam kita semua jangan runreng. Ya sungguh ni. Jangan runreng. Dalam agama semua tiap-tiap kara. Jangan cai kuam runreng. Kuam yak apa ni? Kampu ti yak thai. Kasa menyapung kata huduh maki. Masya Allah. Kita mengupak kok gaya dah. Kalau dah kita kata kok gaya huduh-huduh. Kita duk cerca kok gaya. Selama mana orang duk buka Facebook. Hak kita duk mengajar duk gapo. Dosa kau duk tambah naik atas pala kita. Siam mandi. Walaupun kita duk mandi. Kita duk tidur. Kita duk semaya sekalipun dosa naik atas pala kita. Selama mana orang duk pasir lagi. Hak kita duk maki kok gaya duk kata kok gaya huduh-huduh. Apa tak lagi? Duk tuduh benda yang buke-buke yang panggil. Reang macai reang. Macai reang, reang cing. Tapi benda tu, didengar daripada orang tu, orang ni, orang tu, orang ni, ah kita berasa orang nak kata tak. Kata kok orang, goin. Kalau kata kepada peribadi, orang tu berdosa dengan secara peribadi. Kalau kata kepada orang ramai, maka ingat molek. Orang hak kiaukong walaupun beribu juta kita dak kata kepada dia maka naik dosa berjuta tah pada kita. Pas apa tak sanggup nak terima dosa siapa ke berjuta. Masya-Allah. Bosel eh. Bosel hak pasang baik kain kasar bengi. Ha tu tak terima kebenaran. Sebab tu saya seru dalam ayat ni, mudah-mudahan eh, setiap orang Islam kena hati lembut, kena bersih, kena cuci, kena yakin, katanya, duduk di atas jalan benar. Kalau lah ada sikit sebanyak, orang tak kena serpih-serpih, orang pasal kena betul, betul, pakat-pakat nasihat. Lah ni dunia mudah untuk berhubung, untuk rakyat, untuk apa. Kalau tak gamuk nak rakyat secara peribadi, terasa. Belalah habis 30 kot. Terosak pun. Kecek bobe. Nak oyak katanya, aku sudah pun beri nasihat kepada mung. Ha tu gitu. Mung nak terima tak saya terima, wallahualam. Waktu pakai sirah. Itulah we yakin katanya kita duduk atas dasar agama, dasar ukhuwah. Dasar kebaikan persaudaraan. Jangan baloh sama sekali. Akhir tak habis lagi lah. Allah. Ia menamakan kamu orang Islam semenjak dahulu dan di dalam Al-Quran ini. Nah, berkata siapa ni? Berkata Mujahid, Allahu sammakumul muslimina min qablu fil kutubil mutaqaddimah wa fil dhikr. Mujahid rakyat katanya, Allah lah yang menamakan kamu semua, hei orang Islam. Nama Islam ni sejak daripada dahulu lagi. Dalam kitab-kitab orang zaman dulu. Rakyat katanya, kamu adalah orang Islam dan tersebut juga di dalam Quran. Alhamdulillah. Panjang sikit dah. Hari ni 21 minit dah. InsyaAllah kita sambung semula ayat ni. So ayat. Sebab tu saya rakyat katanya, tu hai rakyat saya ni, dia panggil
ton, serpih, sikit. Untuk nak jadi apa? Nak jadi semua hak kita dengar, kita baca, kita reti itu, Allah merangkumi. Maknanya krop klum, semua benda-benda hak Allah raya, kita pakat nop, pakat terima belakang. Alhamdulillah. Nah, insyaAllah kita sambung semula ayat ni. Kalau tidak ada uzur ke apa esok, kita perhabis. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.